Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua bertemu kembali dalam channel Bin Infinity pada kali ini bersama saya Edwin yang akan kongsikan kepada anda semua topik yang sangat menarik pada kali ini yang mana saya lihat daripada Istro Awani. Nah, tuan-tuan dan puan seperti biasalah kan. Sebelum saya teruskan perkongsian pada kali ini, sebagai penghargaan saya kepada anda yang sudah dan telah subscribe channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Karena tempat subscribe Anda, mungkin channel ini tidak akan berkembang dengan baik dari semasa ke semasa ya. Jadi sekian uh, terima kasih sekali lagi saya uh, ucapkan kepada Anda semua. Dan tidak lupa juga kepada Anda yang belum subscribe channel ini dan baru saja menonton video ini, uh, saya harap anda boleh ringan ke tangan Anda, Jangan segan-segan untuk uh, tekan uh, subscribe dan butang lonceng notifikasi ya, supaya Anda tidak ketinggalan info terkini berita politik dalam negara ini yang saya akan salurkan. Musikan dari semasa ke semasa dalam uh, channel Band Infinity ini ya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan pengungsian pada kali ini, yang mana Dun Negeri 9 pula akan dibubarkan. Pada Mei ataupun Jun, kata Menteri Besar Negeri Sembilan itu Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan akan dibubarkan pada Mei dan Jun Ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri, PRN negeri itu Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin uh, Harun berkata Memasuki tahun baru ini, fokus utama kerajaan negeri bagi memberi ruang kepada proses pemulihan ekonomi Negeri yang sangat baik Keputusan itu juga selari dengan pentadbiran dan pendirian kerajaan negeri sebelum ini yang mahu memberikan khidmat genap selama lima tahun. Awal dulu kita dah maklum insya Allah sekitar bulan Mei atau Jun, bubar bermakna kita sampai ke penghujung kerana kita rasa bahwa mandat diberikan sebelum ini adalah untuk lima tahun. Kita guna tahun ini dengan baik untuk pastikan negeri dapat ditakbir sebaik mungkin kerana dalam keadaan sekarang. Politiknya agak dinamik dan tidaklah rusing sangat, kata beliau. Beliau juga berkata demikian kepada pemberita selepas Perhimpunan perbincangan kerajaan negeri sembilan tahun 2023 di Dewan Wisma Negeri di, di sana semalam. Mula selanjut ujarnya meskipun di, dinamik politik negara dan negeri dilihat uh, begitu stabil ketika ini, namun fokus kepada isu itu tidak perlu diutamakan memandangkan kehormatan masyarakat lebih utama. Tambahannya lagi kita tidak mau lah asik cerita soal politik tetapi apapun saya rasa kita tetap kena hadapi supaya kita boleh dilihat sebagai negara yang dan negeri yang mempunyai potensi masa depan dalam bidang ekonomi. Kita tidak mau orang uh, orang lain lari karena kita sibuk, uh, sibuk berpolitik jadi, kita harap dalam tempo berbaki Januari hingga Mei ini, kita dapatlah lakukan yang terbaik untuk negeri dan juga negara. Kata menteri besar itu, Nah, "Tuan-tuan dan puan-puan semua, uh, kali ini saya musikan uh, kepada Anda semua di mana adun negeri Sembilan akan dibubarkan pada Mei dan Jun, dan juga antara pencapaian jumlah..." pelaburan di Negeri Sembilan itu adalah dijangka capai jumlah pelaburan lebih RM9 bilion setahun. Tahun ini saja. Nah, itu adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa untuk Kerajaan Terengganu ya. Yang mana Kerajaan Terengganu uh, Kerajaan Negeri Sembilan bukan Terengganu ya. Sembilan menjangka jumlah pelaburan yang dicapai melebihi RM9 bilion pada tahun ini yaitu rekor tertinggi pernah dicatat, dicatat, dicatatkan dalam sejarah pentadbiran negeri. Beliau juga berkata momentum itu dilihat bermula kuku dengan jumlah pelaburan yang diluluskan lembaga pembangunan pelaburan Malaysia MIDA merekod jumlah RM1.48 bilion sehingga suku kedua tahun ini. Selain itu permohonan pelaburan sebanyak RM6.44 bilion lagi dikemukan kepada MIDF dan sedang, sedang menunggu kelulusan rasmi termasuk pelaburan berjum, berjumlah RM6 bilion daripada Samsung SDI Energy Malaysia Semarang Berhad bagi membina sebuah kilang membuat sel bateri kendaraan elektrik di mana fasa kedua di kawasan perindustrian Tuan Ku Jafar. Sekiranya ia berjalan seperti yang dirancang, kata beliau kerajaan negeri amat yakin sekali lagi untuk mencatat sejarah yang amat luar biasa apabila jumlah pelaburan yang bakal diumumkan secara rasmi oleh MIDE nanti akan melebihi RM9 bilion kata beliau dalam Facebook menteri besar itu. Aminuddin juga berkata pada tahun lepas kerajaan negeri berjaya memacu pelaburan yang membanggakan meskipun menghadapi kekangan berikutan pandemik Covid-19 apabila mencatat pelaburan bernilai RM 5.76 bilion melepasi sasaran RM 5 bilion yang ditetapkan kerajaan negeri itu. Untuk Rikun pada 2020 Negeri Sembilan hanya meraih peleburan berjumlah RM7.93 bilion termasuk meliputi sektor pembuatan utama, hartana keuangan dan perkhidmatan, perdagangan pengedaran berbanding RM6.77 bilion pada 2019 kata beliau. Nah tuan-tuan dan puan-puan demikian pengumpian saya pada kali ini di mana di Negeri Sembilan. Uh, dikatakan dun negeri sembilan akan dibubarkan Mei atau Jun dan juga uh, saya kongsikan kepada anda semua uh, pendapatan yang dicapai oleh negeri sembilan itu sepanjang tahun 2022 agak memperhaluskannya jadi tuan-tuan dan puan-puan demikian saja perkongsian pada kali ini sekian terima kasih kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa jadi Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Dan paling penting, subscribe Anda adalah paling berharga buat channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan info-info terkini, perkembangan terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih, jumpa.